Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah jika ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni santai saja bersama Cik Din kan ada. Ramai yang tak tahu ni pasal nak beli kereta. Nak beli kereta yang terpakai terutamanya. Terutamanya, wow, terpakai ataupun orang kata apa, terduda. Ya, itu dia. Terduda rupanya. Kalau teruna, belum tentu terunanya. Kalau duda, sudah tentu dudanya. Hey, mai sini semua yang tak berapa nak faham tu. Cara-cara yang paling selesa nak beli kereta yang terpakai. Untuk saya ke? Untuk anda semua. Mana-mana suka yang lain. Ini cara yang paling yang dikatakan dominan untuk anda. Untuk memenangkan anda di luar sana sebagai pengguna. Apakah cara dia? Hari ini hari Selasa pula tu. Inilah kena selesa. Okey, yang pertama, kau dengar elok-elok, eh? ambil pen dan kertas, tulis dekat sana. Tiga benda je kita nak untuk beli kereta yang terpakai. Dan untuk PKP ataupun selepas PKP, tak payah nak datang kedai. Walaupun kereta banyak melambak-lambak ni, tak payah kedai. Tak payah dengan kedai. Yang paling penting, kau datang, kau bawa dokumen dulu, hantar melalui WhatsApp saja. Lepas tu, lolos. Apabila boleh meloloskan diri daripada sekatan PKP kan, bukan sekatan bank ataupun institusi kewangan, datang tengok kereta, tengok test drive dulu semua sekali, barulah decide nak yang belakang, nak yang sana, nak yang mana satu pilihan anda. Itu adalah aturan ataupun cara yang paling selesa untuk anda di luar sana. Jika sekiranya kau masuk dekat mana-mana used car, dia minta, bang, duit dulu boleh? Duit. No, God, please, no, no! Lima tu boleh, booking boleh. Nak buat loan, biasanya, bayarlah duit booking dulu. Takkan tak ada duit booking? RM300 dah ada. Kau nak beli kereta, RM300 pun duit tak ada. Apa benda lah kau? Dimarahnya, dimaki hamun, dimarah disiku. Dia nak duit booking dulu. Selamatkan duit anda. Jangan keluarkan apa-apa yang paling penting. Andalah segalanya. Andalah yang paling selesa untuk selesakan diri anda. Mari sini, cara yang pertama, yang paling penting. Kereta nombor dua. Yang penting dokumen yang ada. Ini dia. Di tangan aku, gadis jelita di dalam sana. Dia dah bawa IC dia. Tapi dia nak datang juga, nak jumpa Cik Din kan ada. IC saja. Kita ambil kamera, kita ambil telefon, ambil gambar. Ah, ini dah. IC, lesen depan belakang. Lesen pun ada. Lesen. Nampak? Okey, ambil gambar. Ya. Yeah. Kalau tak ada lesen, yang terpakai tak apa. Bagi je IC. Yang kedua, paling penting, payslip mesti ada gaji. Walaupun gaji tak besar, RM1,000-RM1,500, inilah selayaknya. Kebanyakan orang bawah RM2,000 dia beli kereta terpakai, gaji RM1,500-RM1,300 boleh je. Jangan takut gundah gulana. Tapi kebanyakan dia orang pakai dulu. Pakai apa? Pakai minta booking. Elakkan. Ketiga, ini dia APS statement. Nampak ke tak? Ya, ini dia APS statement. Ambil gambar saja. Tiga-tiga ni kita ambil gambar. Okey, kita ambil gambar pula. Payslip dia 3 bulan. Dan hantarlah kepada nombor saya. Nombor yang bahagia. Nombor yang kau tak lupa. 012-340-0034. Lepas tu, dia ada isu dua saja. Sama ada loan itu lulus ataupun loan itu decline ataupun reject. Yang lulus tu, yang reject tu tak apa, tolak ke tepi. Kalau loan tu reject, duit kau booking yang kau dah bayar tadi, diminta untuk dibayar, kau tak perlu risau. Dia kata nak refund, tolak ke tepi. Out of story, awal-awal lagi kau dah mengelakkan daripada kehangusan yang berlaku kepada duit booking. Apabila loan tu lolos. Loan tu lolos, booking pun tak ada. Mari kemari, tengok kereta, rupanya lolos kereta tu. Kereta apa? Gadis yang gaji RM1,400-RM1,500, nak pakai, ini dia adalah keretanya, tanpa muka, tanpa apa-apa, sebulan RM290. Viva Elite. Tak payah bayar duit insurans, tak payah bayar duit muka, tak payah bayar duit tukar nama, tak payah bayar duit puspakon. What? Ini dia, kau bayar bulanan sahaja.
RM290 sahaja. Tanpa muka, tanpa apa-apa. Viva. Elite ni. Elite auto. Yang ni auto. Kau tengok, kau jengok. Kau tengok, kau jengok. Sampai belakang. Cantik, menarik. Dan yang gaji besar sikit tu, RM1,800, RM1,900. What? Nak beli yang baru sikit? Ada di belakang aku. Azia rupanya. Datang dulu. Tengok kereta, ambil kunci, test drive dulu. Pusing dengan cik Din Kanada ni, sekeliling yang ada. Tak puas hati, kau komplain sahaja. Selama mana kau baru puas hati, baru kau sign agreement, kau ambil kunci, kau lari. Duduklah diam-diam di rumah. Faham ke tidak? Oh, faham rupanya. Faham rupanya. Jangan lupa nombor keramat. WhatsApp saja. Tiga benda tadi. IC depan belakang dan lesen kalau ada. Tak ada pun tak apa untuk yang terpakai. Dan ting-ting-ting-ting. Apa dia? Payslip kau 3 bulan. Yang ketiga adalah APS statement saja kepada nombor keramat. Nombor mesti kau ingat. Nombor penyelamat 012-340-0034. Harap semua memahami. Jumpa lagi. Kereta yang baru tidak bagi 5 hal besar ataupun yang kecil. Jadi kan ada perlulah rasa gusar. Kakak, akak sayang, abang-abang, abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Bila-bila jadi